Halo Gemini, ini adalah General Reading. Tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Kabar baik, rezeki apa? Di bulan Agustus Anda. Baiklah, mari kita mulai. Beberapa dari Anda yang ada hubungannya dengan warisan, tampaknya di sini Anda akan menerima warisan, atau mungkin ada hubungannya dengan harta gono kini, tampaknya Anda akan memenangkan situasi Anda dan mendapatkan harta gono kini sesuai dengan yang Anda maksudkan. Ya, ada beberapa dari Anda di sini, mungkin seseorang mengajak kerjasama Anda untuk urusan rezeki. Seseorang mengajak kerjasama Anda mendirikan sebuah usaha. Ada penanda tanganan kontrak mungkin untuk beberapa dari Anda, bisa goal terjadi. Selama ini mungkin berproses-proses saja dan sebentar lagi akan terjadi penanda tanganan kontrak yang dimaksudkan tersebut. Beberapa dari Anda pula untuk urusan rezeki, sepertinya ada seseorang yang mungkin akan menggelontorkan sejumlah dana kepada Anda, atau melakukan investasi kepada Anda, entah apakah just investasi dalam bentuk just dalam bentuk bantuan atau memang berbentuk kerjasama semacam itu. Dan untuk masalah jabatan, mungkin di sini ada beberapa dari Anda yang akan menerima kenaikan jabatan, kenaikan salary, menjadi kepala cabang untuk beberapa dari Anda. Menjadi pimpinan tertinggi untuk beberapa dari Anda. Ya, tertinggi apa ya? Presidir kah? CEO? Karena mendapatkan warisan usaha keluarga mungkin? Pada akhirnya Anda menjadi CEO atau owner atau ya serupa itu. Congratulations. Ada peningkatan karir. Ada pekerjaan-pekerjaan yang semakin baik. Untuk masalah hubungan di sini, hubungan pekerjaan yang berhubungan dengan berbau-bau pekerjaan, seperti yang sudah saya sampaikan, sedangkan untuk urusan cinta, asmara mungkin di sini, ada seseorang yang akan hadir kepada Anda di sini, daripada orang lama, ini lebih kepada orang baru, atau mungkin jika memang ada orang lama, mungkin akan melakukan perjanjian baru, semacam itu, jadian lagi dengan perjanjian-perjanjian yang baru, tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang lama, banyak melakukan koreksi, tampaknya semacam itu, atau di sini saya lebih merasa banyak dari Anda yang bertemu dengan orang-orang baru, membuka lembaran baru, beberapa dari mereka mungkin sefrekuensi, sebagai pertemanan yang sefrekuensi, ya tidak melulu pula tentang cinta. Yang cinta, lembaran baru dalam bentuk cinta, pertemanan, sefrekuensi menjadi pertemanan, sahabat mungkin. Untuk beberapa dari Anda, tampaknya di sini, berhubungan dengan kabar berita yang sudah Anda tunggu selama ini akan hadir kepada Anda, sudah bergerak untuk menuju Anda. Barang dagangan kah? Kabar berita kah? Nampaknya semacam itu. Dan kabar berita atau apapun yang Anda tunggu tersebut di mana sedang dalam perjalanan menuju Anda sebentar lagi akan sampai pada Anda, ini bersifat positif. Sesuai dengan harapan Anda. Nampaknya semacam itu. Kesabaran Anda tidak sia-sia. Semacam itu. Di sini untuk beberapa dari Anda pula akan ada pembicaraan-pembicaraan yang penting. Penting untuk Anda hadapi, penting untuk Anda hadiri, penting untuk Anda bicarakan. Dan saya rasa akan ada solusi yang baik untuk semua pihak. Hasil dari rapat tersebut, pembicaraan tersebut, dan yang lainnya atau seperti yang tadi saya sampaikan, kerjasama, penandatanganan kontrak.
beberapa dari Anda yang mungkin ada semacam berada dalam hubungan yang tidak sehat. Tampaknya di sini, hubungan tidak sehat Anda ini akan ada kejelasan. So, akan ada keputusan yang diambil. Akan Anda lanjutkan atau Anda sudahi saja. Ada keputusan penting mungkin yang tadinya Anda hanya pikirkan saja, hanya simpan dalam hati saja, menciptakan kegalauan tersendiri dalam diri Anda, siksaan tersendiri dalam diri Anda. Beberapa dari Anda tampaknya akan mengambil sebuah keputusan final dengan hal tidak baik yang Anda rasakan selama ini sebagai hubungan tidak sehat Anda. Ada keberanian dalam diri Anda untuk membuat batasan atau memutuskannya saja. Tampaknya semacam itu. Mungkin bisa juga di sini, kedewasaan Anda tampaknya semakin tumbuh dan Anda bisa lebih berpikir jernih, layak tidakkah Anda melanjutkan dan Anda memiliki keberanian untuk memutuskannya saja. Tampaknya semacam itu. Untuk Agustus Anda, ya, keputusan-keputusan yang sangat penting perlu Anda lakukan. Okay. Ya. Apa bottom of the deck Anda? So, kemakmuran, kebahagiaan, hal penting yang Anda putuskan akhirnya membawa kelegaan untuk diri Anda, membuat kehidupan Anda lebih baik. Mungkin ada hubungan-hubungan yang semakin harmonis, membuka lembaran baru dengan orang baru dan itu menciptakan hubungan yang positif dan harmonis. Di sini ada kelimpahan untuk Anda pada bulan Agustus. Dan ya, congratulations. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.